Ayolah, di luar ya. Soalnya Pak Beninya udah nunggu. Iya, makasih. Sampai jumpa. Udah duluan. Nggih. Tunggu di depan pintu. Nggih, nggih, nggih. Makasih. Kewatan ya, Mun Hao. Terima kasih. Pak, Yuni di sini, Pak. Apa ini, Pak? Udah. Aman. Aman. Oh iya. Kita langsung berangkat duluan. Oke, siap. Ya, tadi 3 lembar itu. Jangan sih. Kalau tahu, 18. Sebelum Covid kan rencananya 2019 itu, Pak, akhir. Ini sekarang pertama ini. Pertama, udah lama nggak pulang. Malah anak saya yang sering pulang. Saya sendiri nggak pernah. Nanti tujuannya ke Jogja sama ke Jember. Ke Jember. Sama, ini juga. Iya, ikut lah di. Sama juga. Berarti. Iya, sama. Yang sering itu Thomas malah yang sering kesini. Thomas ke Bali, ke Surabaya sering, malah kita yang belum. 2009 sudah beli tiket akhir tahun. 2019, sorry. Akhir tahun itu pas kita rame-ramenya banyak orang ditangkap gara-gara Covid itu. Iya, dari kita dulu. Lockdown dulu kan bulan Januari. Iya. Bukan Desember, Pak. Desember kita sudah. Lockdown kapan? Desember. Desember, Pak. Bukan lockdown. Sudah mulai yang sakit itu sudah mulai ditangkap. Karena banyak yang melarikan diri. Enggak ingin di rumah sakit. Hah? Cita. Nah, rencananya Natalan di Indonesia. Sampai tahun baru enggak ya jadi. Mana? Kamera nih? Lurus gitu ya? Iya, Pak. Versinya lurus. Saya ada dua ini kalau Bapak mau ambil satu. Bukan, sama. Saya kan ada dua kamera. Kecil-kecil itu. Lain kali kan masih ke Hong Kong loh.
kayak gini kan nggak usah megangin pak, iya, orang pun nggak tahu ada apa bapak, iya. Bapak kan bapak di belakang nih, bapak ngapain ngapain kita lihat kan. Iya. Kalau bapak sering jalan, mendingan suruh beli kru GoPro aja pak. GoPro. Iya, mendingan GoPro. Iya. Perhatian, pesawat udara Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan gimana pak? Telah mendarat. Terima kasih. Tapi yang bapak mau perubahan ya kan bapak ini, bapak kan berani live itu loh. Mana ada pejabat live? Masih belum. Tapi live kalau terlalu lama misalnya kaitannya dengan satu kegiatan rapat gitu, kalau juga itu jenuh nggak ya? Ah tergantung pak, itu membuat seseorang interest apa enggak? Saya live 1 jam 2 jam, penontonnya semakin banyak semakin banyak. Tapi kalau makanya kan saya bilang live itu harus dicampuri dengan basa-basi. Jadi enggak fokus dengan materi. Kalau satu monoton aja kamera cuma satu titik aja gitu nggak bergerak? Oh enggak bisa. Nah disitulah kegunaannya para TikToker pak. Punya bapak Benny kan banyak yang dipotong TikToker. Oh. TikToker Hongkong itu. Diambil potongan-potongannya. Iya, yang penting-penting saja. Oke, okay, Gustav. Seragam sendiri sama rambu gitu. Oh. Putih ada garis merahnya. Oh. Dan Selasa kami pakai dulu. Baru pertama ketemu Pak Putra ya. Kabar baik. Karet pelan-pelan. Gimana kita? Harap kok sampai. Baik enggak deh sih, Hang? Oh, visa. Oh, paspornya ini, Pak. Pak, ini berdua pasangan berdua. Terima kasih, Bapak. Terima kasih. Jeep 過去一邊 姐在他講話都是這樣 Kita ke mana sama aja atau gimana, Pak? Sama aja. Oh, terima kasih. Pegang deh sih. Oh, bersih banget. Iya bapak. Oh ini, oke. Okay. Ini ya. Oh oke okay, oke. Okay. Eh siap. Oh, ya oke. Kau kan lihat ya. Kau langsung lihat sih.
Oke, ini VIP pekerja migran Indonesia. Iya, Pak. Bisa. Oh, nggak tahu, Bapak tanyain visanya, Pak. Bisa. Visa. Visa ini ya. Oh, ini. Iya. On arrival ya. Di mana? Oh. Nanti di mana? Iya. Oh, di sebelah sana. Berapa itu? Ah, dia ikut juga ikut bayar. Boleh. Boleh. Oh, kan. Ah, ikut. Ah, saya harus bayar. Oh, you visa. Hi there. Okay, okay. Bapak manggilin tuh. Saya nggak tahu dia. Oh, tak saya kasih tahu sini boleh nggak? Biar ada gebrakan baru, Pak. Maya kayak Kyu. Kyu, Pak. Kita keluar atau masih nunggu? Keluar. Iya, jangan gaji. Loh, kok paspor boleh, Ma? Apa? Ya, paspormu, sayang. Paspor kalian? Iya, itu bareng. Mereka senang sekali, Pak. Ya, dan bisa cepat ya. Oh, sih, kayak dia mesti. Oh, dia hai, angah ya, Bapak. Gue lebih pepan lah ya, tengah angli ya, saya. Iya, saya. Ah, ini juga, Pak. Enak kan pulangnya, nggak ada masalah toh? Nggak, alhamdulillah. Terus paspor. Oh, berarti cepet ya? Iya. Bagus berarti. Nggak ngantri lagi? Jadi seneng? Iya. Berarti nggak usah ngantri kayak dulu itu ya? Miss Juni baru pertama pulang sebenarnya. Iya. Bareng sama kalian. Nah, ini review juga ya, Jakarta ya. Ntar review. Balik Hongkong, belum tahu nih, nunggu Bapak. Ntar kita kontak ya. Oh, oke. Okay. Duluan kamu. Siap, tak tunggu live-nya ya. Ntar jam 3 live, sayang. Jam 3 live, iya. Oh, naik pesawat lagi, nggak apa-apa. Besok lagi live. Oke, okay, siap. Udah jalan? Bye-bye, terima kasih ya. Tunggu live kita hari ini sama besok. Oke. Okay. Yeah. Pak Putra kaget ya, kaget. Pokoknya kita kolaborasi terus lah. Iya, bukan.